Do you want to know? Well, I've been thinking about you. And I think I have to listen. Because... Hai sahabat, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan semuanya baik-baik aja ya. Amin. Kali ini aku pengen berbagi lagi cara membuat fill of max. Nah, untuk membuatnya kita butuh bahan utama yaitu gelatin. Manfaat masker fill of max dari gelatin sendiri dapat membantu mengencangkan kulit, membantu mengecilkan pori-pori, mengangkat sel kulit mati, membantu pemulihan kulit yang rusak, mengikat kotoran dan minyak pada permukaan kulit. Dengan pemakaian rutin, masker dari gelatin ini dapat membuat kulit lebih bersih, halus, kencang, dan bebas dari komedo. Berikut cara membuat fill of max dari gelatin yang bisa kalian ikuti di rumah. So, ikutin terus ya. Check it out. Do you wanna know? Di sini aku pakai gelatinnya 2 sendok teh. Satu sendok makan tepung beras. Dan satu sendok teh bubuk rosella. Bubuk rosella kalian bisa ganti dengan kunyit ya. Di sini aku pakai tepung rosella karena tepung rosella sendiri memiliki manfaat mencerahkan dan mengencangkan kulit wajah. Kandungan antioksidan serta beberapa mineral dan vitamin dari bunga rosella ini mampu mengencangkan wajah, mengangkat komedo dan flek hitam di wajah. So, setelah udah tercampur semuanya, kalian aduk sampai semua bahan tadi tercampur rata. Tuang air yang mendidih sebanyak 3 sendok makan atau kalian bisa sesuaikan. Kemudian diaduk sampai mengental. Kalau maskernya udah dingin, kalian bisa langsung pakai deh. Tapi apabila dalam menggunakan masker ini wajah mengalami iritasi, gatal, kemerahan, dan terasa panas, sebaiknya hentikan penggunaannya dan konsultasikan ke dokter kulit ya, karena semua produk kecantikan tidak semua orang cocok. So, penggunaannya harus tetap hati-hati. So, semoga tutorial ini kalian suka dan dapat bermanfaat ya. Thanks for watching. Do you want to know?